Halo pemirsa, kembali lagi di Onet Channel. Hari ini saya sudah berada di rumah kandang ayam Pancamurti, yaitu ayam kampung asli Malang. Untuk melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang ayam kampung Pancamurti asli Malang. Nah, di belakang saya ini ada indukan, yaitu indukan parent stocknya ya, yang bertelur menghasilkan DOC. Itu umur 10 bulan dan wajib dikawinkan dengan ayam bangkok, ya ayam bangkok asli yang biasa dibuat tarung-tarung itu ya. Dan sebenarnya apa, ayam Pancamurti untuk indukan ini sudah bisa bertelur mulai usia 5 bulan ya. Dan contoh yang di belakang saya ini adalah usia 10 bulan. Ya inilah penghasil DOC-nya untuk menjadikan final stock ya, atau ayam pedaging. Ini pemirsa adalah telur, telur yang isinya nanti DOC ya, DOC final stock, yang indukannya ada di belakang saya itu. Nah ini kondisinya kotor ya. Nah untuk sebelum dimasukkan ke mesin penetas ini cukup dikerik biasa gini halus ya, untuk membersihkannya. Tidak perlu dicuci dengan air apapun. Tuh. Nah dikerik seperti ini ya, sampai kelihatan bersih untuk dimasukkan di mesin penetas ya. Yang untuk berikutnya akan menjadi DOC. Pemirsa, ini adalah kotak mesin tetas yang untuk membantu penetasan telur-telur dari indukan ayam kampung Pancamurti. Yang tadi yang saya beritahu, telur itu dibersihkan dulu ya, tidak perlu diberi air, lalu dimasukkan ke mesin tetas. Penampakannya seperti ini ya, pemirsa. Nah, ditaruh di mesin tetas ini selama 21 hari. Persis seperti ayam kampung atau ayam mengerami pada umumnya. Nah, ini adalah penampakan telur yang sedang ditaruh di mesin tetas ya. Yang untuk membantu penetasan ya dari indukan Pancamurti ya. Seperti ini. Nah, ini kondisinya hangat sekali pemirsa. Ini adalah final stock ya, hasil dari perkawinan indukan Pancamurti dan ayam bangkok ya, seperti ini. Ini kondisinya juga hangat ya, dengan suhu 37 derajat celcius. Pemirsa, ini adalah telur usia 7 hari di mesin tetas ya. Kondisinya non fertil. Dan ini adalah telur fertil ya, kondisinya sama 7 hari di dalam mesin tetas. Nah, seperti ini.
panjangkan titik nggak apa-apa, nanti ada lagunya biar nggak merdot ya. Pemirsa, ini adalah perbedaan fertil dengan non fertil ya. Yang kanan non fertil, yang kiri fertil. Sama usia 7 hari. Ini adalah bentuk pakannya ayam petelur yang diberikan kepada indukannya Pancamurti ya, seperti ini. Nih, ada cakungnya dan lain sebagainya. Ini adalah DOC umur 2 hari ya. Yang sebelah sini adalah persiapan untuk dikirim, yaitu diberi makan dan minum. Untuk yang kotak sebelah ini adalah persiapan untuk dikirim. Isi kotak DOC ini adalah jumlahnya 100 plus 2 DOC yaitu. Dan saat kirim tidak perlu diberi minum, hanya bisa diberi makan seperti ini ya, satu genggam ini. Nah, ini siap kirim ya, yang kotak seperti ini. Kalau yang ini adalah contoh DOC indukan atau parent stocknya ya. Kalau ini final stock, ini DOC parent stock. Untuk pakan DOC sampai umur 2 bulan bisa memakai, kalau di sini memakai New Hope 7500 seperti ini ya. Nah, seperti ini 7500. Oke, pemirsa, sementara sekian dulu ya review singkat kita tentang produk Pancamurti, ayam kampung Pancamurti dari Kota Malang. Jadi dari parent stock hingga DOC final umur 2 hari untuk siap kirim ya. Untuk selanjutnya jangan lupa teman-teman subscribe dan like serta tekan tombol lonceng berdering biar bisa mendapatkan informasi atau konten-konten saya yang terbaru tentang ayam kampung Pancamurti. Oke, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.